Hai semuanya, balik lagi ke channel kita, gue Aje. Gue Aga. Yang kita dari Happy New Happy New Year. Ancur. Happy New Year guys. Happy 2023. Hari ini kita mau nge-react request Jiga Gengs. Hi guys. Untuk lagunya yaitu Flare, dinyanyi sama Mile. Mile. Mile, maaf ya guys lagi serak nih. Mile atau Milet? Kok bacanya Mile gak sih? Mile. Melet. Kenapa kita mau nge-react Flare? Karena Flare itu adalah cahaya. Jadi kita mau lihat 2023 itu sebagai cahaya terang. Dan jadi malu saya. Jadi kita kan mau lihat 2023 itu sebagai new year. itu dari sejak kapan ya itu kata-kata itu ya dipakai ya? Dari sejak 2029 itu kata-katanya selalu new year, new me ya. Itu gak ada diganti lagi. Kayaknya tuh udah paling pas. Enggak, yang gue kesel adalah kata-katanya selalu new year, new me. Tapi semua orang gak ada yang new gitu. Sama aja. pasti segitu-gitu aja. Aduh, capek deh. Tapi kalian gimana udah pencapaiannya tahun ini? Udah banyak mencapai sesuatu mungkin di tahun 2022, karena sebelum mencapai 2023 kita kan pasti bikin mimpi baru ya, bikin pencapaian baru, bikin wish baru. Ya kalau lu gimana, masih ngikutin wish lama? Enggak dong, selalu baru dong. Flare. Enggak ditanya balik nih guenya. Kalau lu? Marah sih baru nanya. Kalau gue sama dong, pencapaian baru. Tas dulu. Let's go. Kalau kalian, oh. Oh, kalian pasti udah punya mimpi baru dong. Apa masih sama? Alright, kita langsung react aja buat si Mile-Mile ini. Flare. 1, 2, 3. Lah, langsung lagunya. Langsung ya dari awal? Bener kok. Kok gitu? Iklan. Ya ampun. Ya ampun, sempet-sempet iklan dimasukin MV ya. Aduh. Ini iklan lagi? Ini dua lagu. Wah, kira suara dia melewas. Wow. Kenapa sih suara dia tuh kayak cewek yang unik dewasa banget? Banget. Okay. Cewek yang dewasa banget. Kayak ibu-ibu tua gitu. Wow, keren banget. Ini buat kalian yang lagi mau mencapai 2023, lagi mau menuju 2023, ini lagu buat kalian. Wow. Kayak ganti tema gitu ya? Iya. Kok ngulang lagi ya dari awal ya? Keren banget. Yeah.
Gila. Chordnya naik terus tadi. Iya. Gak kayak chord yang pas awal. Gila sih. Wow. Bagus banget sih. Bagus banget ini. Bagus banget. Parah. Buset, masuknya lama banget, ditahan lama gitu. Iya sih kerennya. Udah. Mile. Gila. Gimana? Tadi gue lupa menit berapa? Menit 3, gila keren banget. Tadi sih. Iya, jadi dia mau ke ref kan. Nah, sebelum ref itu kan biasanya ada jembatan, langsung biar refnya itu langsung klimaks kan. Nah, ini jembatannya tuh panjang banget gitu. Jadi kayak kita pikir udah masuk, sekarang ref masih belum, masih naik terus baru terakhir gitu. Gila, keren banget. Tekniknya bagus ya dia. Iya, tekniknya bagus. Sama suaranya unik. Iya, ya, benar, suaranya unik sih. Emang Mile. Gue sukanya tuh ketika scene dia kan pakai baju merah kan. Kayak iklan SK tuh ya, gue berarti. Oke, guys, gue paling suka tuh sebenarnya scene yang pas dia lagi pakai baju warna merah sih. Pas dia lagi pakai baju warna merah tuh berasa kayak iklan SK tuh, terus kayak pas dia pakai baju merah tuh berasa kayak hangat, terus berasa kayak feel-nya dapet gitu loh, kayak gimana sih? Aduh, bagus deh. Gimana sih, cantik banget dia. Gimana ya? Enggak. Itu gue ngerasanya kayak ada dua part nggak sih? Jadi yang pertama kayak part pertama lagunya habis, terus dia mulai dari awal lagi lagunya, dia ganti baju merah gitu, kayak melambangkan dua hal yang berbeda gitu loh. Mungkin mungkin ada sesuatunya di liriknya, cuman kan belum ada liriknya. Kita coba cekidot dulu ya guys, untuk buat kita cek liriknya. Dia tuh memuja-muja sesuatu yang kita nggak tahu itu apa. Iya. Gitu. Pokoknya dia memuja sesuatu. Iya, orang yang dia suka atau cita-cita dia. Iya. Dia lagi memuja. Gue bakal sesuatu. Menunggu mewujudkan cita-cita. Kan bisa juga kan cita-cita, bisa juga orang yang dia suka secara literal. Soalnya dia bilang bersinarlah paling pertama. Meski kau ditertawakan, aku akan menggenggam tanganmu. Jadi dia kayak support. Iya, nge-support. Iya, nge-support gitu ya. Apakah ini menandakan cita-cita 2023 kita? Iya, Fleur. Gue suka banget sih. Tapi kenapa dia harus taruh iklannya dulu ya di awal ya? Gue kaget loh, Mbak, guys. Gue kaget loh. Kayak berasa dibikin teaser dulu di awal gitu. Kan harusnya kan biar kita kaget ya pas di tengahnya. Gue pikir gue nonton iklan, anjir. Hampir gue silang. Aduh. Thank you ya buat teman-teman Jaga Gengs yang udah nge-request sih, bagus banget sih. Bagus banget. Menggambarkan 2023 kah? Jadi ikut-ikutan serak. Udah gue aja yang serak. Ini kita semua lagi sakit tenggorokan, ini cuaca lagi ini. Guys, jaga kesehatan ya. Soalnya ini cuaca lagi gonjang anjing. Cuacanya lagi berubah-berubah terus, jadi kalian harus jaga kesehatan supaya 2023 semakin semangat, semakin gak cepet sakit. Aduh, gue gak bisa nyemangatin. Semoga gak sakit. Iya, semoga gak sakit. Gimana mulut kalian setelah mendengar lagu ini? Happy? Sad? Or mau denger lagi yang mile-milean? Kita pasti riak lagi sih, keren banget abisnya. Keren banget sih. Kita baru riak
tiga ya. Oh iya, bertiga. Nasi kota sama Katin sama ini tiga. Nah, yang ini tiga. Ayo, ada lagi? Ya, kita sih ngeliat nih request lain dari Mile, dari Jega Gengs untuk Mile. Nanti kita coba cek ya, guys. Anyway, once again, we say Happy New Year 2023! Jangan lupa di komen, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa di nyalain notification-nya, guys. See you on the next video.